kepada anggota keselamatan kita yang sekarang sedang berjuang. Ya, kita doakan mereka lebih tabah dan lebih bersemangat. Ya, apatah lagi mereka juga mendapat suntikan ya semangat daripada kepimpinan kerajaan kita. Ya, jadi seluruh anggota masyarakat sebenarnya berdoa. Dalam masa yang sama saya juga mendoakan supaya moral anggota-anggota keselamatan kita, baik polis dan tentera yang masih lagi sekarang ini sedang menjalankan operasi memburu penceroboh-penceroboh asing ini, supaya mereka cekal, berani, ya, mempunyai semangat yang tinggi menjalankan tugas. Pesanan saya kepada anggota yang masih bertugas, teguhkan iman, kuatkan semangat. Kami semua rakyat Sabah di belakang tuan-tuan yang bertugas. Kalaupun kami dipanggil untuk mengangkat senjata, kami bersedia untuk membantu di belakang anggota-anggota tentera yang bertugas pada hari ini di Sabah. Saya juga doakan mudah-mudahan kamu tabah menghadapi begini kekecohan negara kita. Teruskan perjuangan negara kita sahabat. Kami biarpun sudah macam ini, kami masih hargai perjuangan yang masih bertugas sekarang.